Oke, selanjutnya di depan kita ada Suzuki Karimun Wagon warna putih, ini platnya F ya. Kondisi dari bodi depan tampak, ini headlamp kanan kiri bening ya, utuh ya. Fog lamp juga kanan kiri utuh bening, dan bumper grill masih utuh juga ya, rapi ya. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Suzuki Karimun ya. Nah, untuk kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ini ya, mulus. Oke, selanjutnya kondisi dari bodi belakang tampak ya. Nah, masih mulus untuk stop lamp kanan kiri, mulus ya. Dan untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan ini tampak juga masih mulus juga. Nah, untuk keterangan Suzuki Karimun Wagon ya, tahunnya 2015 ya. Nah, harga 79 juta. Nego tanya unit nanti bisa menghubungi di nomor yang tertera. Oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak ya. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada unit Suzuki ya. Suzuki warna merah ya. Suzuki di sini, Suzuki nanti kita cek keterangannya. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Platnya DK warna merah. Untuk headlamp kanan kiri tampak ya. Untuk fog lamp juga kanan kiri tampak utuh. Selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Dan di sini kondisi dari bodi belakang tampak juga untuk Suzuki-nya. Nah, di sini Suzuki Avery ya. Platnya DK Bali. Kondisi untuk bodi belakang tampak, untuk stop lamp kanan kiri ya. Yang kanan tampak seperti ya di layar pemirsa, yang kiri juga tampak seperti di layar pemirsa. Nah, keterangannya Suzuki Avery-nya tahunnya 2004, pajak baru ya. Nah, ini harganya dibuka 50 juta. Nah, nanti untuk nego tanya unit bisa menghubungi di nomor yang tertera itu ya nanti ya. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan untuk Suzuki Avery-nya tampak. Ini ya. Oke. Kondisinya seperti tampak untuk Suzuki Avery-nya. Baik. Selanjutnya di depan kita ada Daihatsu Xenia ya. Untuk Daihatsu Xenia-nya kondisi dari bodi depan tampak. Nah, di sini warnanya hitam ya. Kondisi dari bodi depan tampak, platnya AB ya untuk Daihatsu Xenia-nya. Untuk headlamp kanan kiri utuh bening ya. Oke, selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Daihatsu Xenia-nya tampak ini. Nah, simulus ya. Oke, kemudian kondisi dari bodi belakang untuk Daihatsu Xenia-nya. Nah, platnya AB ya. Untuk bumper depan masih utuh, rapi ya. Untuk stop lampnya kanan kiri utuh bening ya. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak. Nah, untuk keterangannya di sini. Nah, keterangannya di sini untuk Daihatsu Xenia-nya tahunnya 2014, harga dibuka 93,5 juta nego. Monggo ya. Nah, ini nomor yang dihubungi mana ini? Ada enggak ini? Nah, ini nomornya. Oh, enggak ada ini. Oke. Pak, untuk yang Xenia-nya enggak ada nomor yang dihubungi ya, Pak? Lupa. Enggak apa-apa. HP. Siap. Tapi ingat nomornya. Mboten. Ingat. Sampun. Nomor kula lipat regine mawon.
Siap Pak, matur nuwun. Selanjutnya di belakangnya ada Datsun ya, ada Datsun. Nah di sini Datsun Go-nya warna silver, platnya B. Kondisi dari bodi depan tampak. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Datsunnya tampak ya. Nah peleknya udah racing. Selanjutnya kondisinya seperti tampak ya. Nah, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, kondisi dari bodi belakang juga tampak untuk Datsun Go-nya. Untuk stop lamp kanan kiri masih bening ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan untuk Datsun-nya tampak. Nah, untuk keterangan di sini Datsun Go pajak baru ya, tahun 2014. Harga dibuka 71 juta. Pajak baru, kamera parkir atas, surat surat lengkap. Nego tanya unit bisa menghubungi di nomor yang tertera. Nah, kondisinya seperti tampak di layar pemirsa ya. Untuk Datsun-nya platnya B, warna silver, Datsun Go Plus, Datsun Go ya. Nah kemudian di belakangnya ada ini Suzuki Karimun Wagon ya, platnya AB warna silver. Kondisi dari depan tampak, untuk headlamp kanan kiri bening ya. Untuk grill bumper juga utuh rapi. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak. Nah kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak, dan kondisi dari bodi belakang juga tampak ya. Untuk stop lamp kanan kiri juga bening, masih utuh ya. Kondisi dari bodi belakang tampak ya, dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan belakang Suzuki Karimunnya platnya AB ya, ini ya platnya AB nih, lokal ini ya. Mulus ini, tampak mulus catnya, sudah kita kelilingi tadi. Dan Karimun Wagon-nya tahun 2014, harga dibuat 74,5 juta ya, istimewa AB Sleman ya, asli atas nama sendiri ya, pajak baru, bisa pinjam KTP. Nego tanya unit bisa menghubungi di nomor yang tertera. Oke, kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Jadi bodi samping sebelah kanan ya, kondisinya tampak. Selanjutnya di belakangnya ada baik, selanjutnya di depan kita ada Suzuki R3 ya, warna silver. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Untuk headlamp kanan kiri bening, fog lamp kanan kiri juga bening ya. Bumper depan, grill utuh rapi ya. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Suzuki R3-nya tampak ini mulus nih ya. Wah, mulus nih kondisinya ya. Kondisi dari bodi belakang juga tampak ya. Mulus. Nah, untuk stop lamp kanan kiri juga bening. Oke. Dan kondisi dari bodi belakang tampak mulus. Selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya. Suzuki R3 untuk pelek tampak ya, OEM ya aslinya. Kondisi dari bannya tampak ya. Nah, masih lumayan ini. Oke, 60-70%. Kondisi dari bodi belak, kondisi dari bodi depan tampak, kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk kondisi untuk bodi samping sebelah kanan untuk Suzuki R3-nya tampak. Oke. Kemudian untuk keterangannya di sini mari kita cek Suzuki R3 ya, tipenya GL penggerak matic, tahun 2015, proses AB, harga dibuka 127 juta. Nego-nego bisa menghubungi di nomor yang tertera. Oke, untuk Suzuki R3-nya. Baik, selanjutnya di depan kita ada Suzuki Exover ya, warnanya ini orange ya, merah orange ya. Kondisi dari bodi depan tampak, platnya AB ya. Untuk headlamp kanan kiri bening, dan untuk fog lamp kanan kiri juga bening. Bumper grill masih utuh ya, rapi. Dan untuk keterangannya di sini mari kita cek Suzuki SE4 AB, platnya AB ya, KM60.000, harga 108 juta, tahun 2010 ya. Buku dan kunci share pada. Nego tanya unit bisa menghubungi di nomor yang tertera ya. Kondisi dari bodi depan tampak. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kiri juga tampak ya.
untuk Suzuki SX4 nya dan kondisi dari bodi belakang tampak ini Suzuki SX4 nya. Oke, untuk stop lamp kanan kiri juga masih bening ya, masih utuh bening. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan untuk Suzuki SX4 nya tampak masih mulus.